warna makanan paling ekstrim di dunia. Makanan merupakan satu hal yang tidak akan pernah terlepaskan dari hidup kita. Terlebih lagi makan adalah kebutuhan setiap manusia. Lazimnya makanan yang dikonsumsi akan memperhatikan gizi dan kebersihannya. Namun pernahkah Anda berpikir saat makanan yang Anda konsumsi malah terkesan aneh untuk dijadikan santapan? Itulah yang terjadi pada makanan berikut ini. Sebelum melanjutkan video, tidak ada salah untuk main subscribe channel ini. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan video dari kami. Haggis. Makanan ini tentu cukup aneh bagi kamu yang melihatnya. Haggis ini dibuat dari jeroan yang berisikan paru-paru, hati, dan jantung domba. Jeroan tersebut dicincang dan dipadukan dengan berbagai macam rempah-rempah seperti garam, sweet, oat, serta tidak lupa kaldu. Yang membuat tampilannya semakin aneh adalah sebelum direbus satu kesatuan jeroan dan rempah-rempahnya dibungkus ke dalam lambung domba baru kemudian direbus kurang lebih 3 jam. Balut atau embrio bebek. Jika melihat makanan ini secara langsung, maka akan ada kesan sadis yang terlihat di dalamnya. Jika kamu bisa membayangkan, makanan ini terbuat dari telur unggas seperti itik maupun ayam yang telah berhasil dibuahi. Beberapa orang memakannya karena dianggap bahwa belut ini memiliki kandungan protein yang sangat tinggi. Makanan ini dapat ditemukan di berbagai negara, contohnya saja Vietnam dan Filipina. Katak sashimi. Pernahkah kamu membayangkan memakan seekor katak dan kondisi katak tersebut masih hidup? Hal inilah yang terjadi dalam sebuah hidangan makanan di Jepang. Dalam hidangannya, katak disajikan dalam kondisi hidup. Tujuan hidangan ini tidak lain karena ingin menjadikan katak ini sebagai pengganti ikan. Ternyata hal ini banyak dikecam banyak orang, sebab sangat kurang memperhatikan hewan yang bersangkutan. Hal ini juga terkesan sangat menyiksa si katak tersebut. Salad telur semut. Memakan telur memanglah hal yang biasa. Namun bagaimana jika telur yang dimaksud adalah telur semut? Nyaris yang terlintas di pikiran banyak orang adalah sesuatu hal yang menjijikan bahkan unik. Jika dibayangkan ukuran semut yang pada umumnya sangatlah kecil, maka demikian pulalah dengan telurnya. Adapun dalam hidangan ini, telur semut dijadikan sebagai salad. Menurut beberapa informasi, rasa telur semut ini sangat enak mirip dengan mentega. Mata ikan tuna. Jika selama ini sebagian banyak orang hanya berpikir bahwa yang bisa dimakan dari ikan adalah dagingnya saja, maka hal tersebut telah terbantahkan. Dengan adanya menu makanan yang terbuat dari mata ikan tuna ini, makanan ini bisa ditemukan di Jepang. Ternyata mata ikan tuna ini bisa ditemukan pada toko-toko kelontong yang ada di Jepang. Sanakji. Jika mendengar makanan yang berbahan dasar gurita,
maka hal itu sudah biasa. Namun pernahkah Anda berpikir jika gurita yang disajikan di sini dalam keadaan masih hidup? Hal ini bisa ditemukan di negeri ginseng Korea Selatan. Yang membuat ngeri adalah saat dihidangkan tentakel dari gurita ini masih bergerak.